الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك من يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita nih besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas nikmat Allah, karunia-Nya, rahmat-Nya kita bisa merasakan nikmat hidup sehat, kelapangan rizki, dan Allah memberikan nikmat yang begitu banyak bagi kita sekalian. Dan juga kita dianjurkan pada hari Jumat ini untuk berselawat pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat kepada beliau sekali, maka Allah akan membalas selawatnya sebanyak 10 kali. Dan syariat-syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah syariat yang sempurna. Kita diperintahkan untuk mengikutinya, menjalankannya sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Termasuk solat kita, wudu, mandi besar kita, begitu pula tayamum, itu sudah diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita adalah mengikuti tuntunan beliau agar kita mendapatkan jalan keselamatan. Setelah kita lihat pada beberapa khutbah sebelumnya tata cara wudu, juga dijelaskan tentang mandi besar, kali ini kita akan lihat tentang pembahasan tayamum. Nanti saking dua dalil, yaitu yang pertama saking Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-6, kemudian setelah itu baru kita lihat dari hadis Ammar bin Yasir yang langsung ditunjukkan tata cara wudu dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dari firman Allah surat Al-Maidah ayat 6. Setelah Allah membicarakan tentang wudu, lalu dikatakan wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian itu dalam keadaan junub, maka mandilah. Lalu Allah katakan tentang tayamum setelah menyebutkan tentang pembatal wudu, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Jika kalian tidak mendapati air baik untuk wudu ataupun mandi. Jika kalian tidak dapati air untuk wudu ataupun mandi, maka bertayamumlah dengan menggunakan debu yang suci. Usaplah muka kalian dan telapak tangan kalian. Usaplah muka kalian dan juga telapak tangan kalian. Lalu setelah itu Allah katakan, "Mayyurillahu liyaj'ala 'alaikum min harajin." Dan Allah tidak jadikan pada kalian itu kesulitan. Artinya Allah inginkan bagi kita itu kemudahan, kemudahan, kemudahan yang kita rasakan. Maka kesimpulannya, para jamaah sekalian yang mungkin-mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dari syariat tayamum ini dijelaskan tentang sebab kita boleh tayamum. Yang pertama, ketika tidak dapati air. Maka siapa saja yang tidak dapati air, baik saat wudu ataupun mandi besar, maka dia boleh ganti
dengan tayamum. Atau sebab yang kedua, kalau ada air namun tidak boleh atau tidak sanggup menggunakan air. Tidak sanggup menggunakan air, maka gantinya adalah dia bertayamum. Lalu dijelaskan di sini selain sebab, dijelaskan apa yang digunakan untuk tayamum. Maka dijelaskan dalam ayat sa'idan thayyibah, digunakan debu yang suci. Ada penjelasan ulama yang lebih luas lagi daripada ini, bukan hanya debu, namun segala sesuatu yang ada di permukaan bumi itu boleh kita gunakan. Ada batu kerikil, ada di situ pasir, ada di situ butiran-butiran tanah yang ada di batu, ada di situ batu, ini semua yang ada di permukaan bumi, maka boleh kita gunakan untuk tayamum. Itu juga yang dimaksudkan dengan sa'id, dengan tanah yang suci, maka boleh kita gunakan itu untuk tayamum. Kemudian di sini sebutkan tata caranya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah muka kalian dan telapak tangan kanan kalian, dan telapak tangan kalian kanan maupun kiri. Maka disebutkan di sini, usaplah muka kalian, maka muka terlebih dahulu kemudian tangan. Muka terlebih dahulu itu diusap, kemudian ketika itu kita mengusap tangan kita. Dan di sini dikatakan wamsahu famsahu, maka yang dimaksudkan di sini ketika tayamum tidak mengalirkan debu, namun cukup tangan kita ada debunya, kemudian kita gunakan untuk tayamum. Maka pertama kita baca bismillah untuk memulai tayamum. Bismillah, nepuk debu. Kemudian setelah itu kalau debunya masih tebal, kemudian ditiup. Setelah itu usap muka. Setelah itu lanjut langsung dengan telapak tangan tanpa mengambil debu yang baru. Dan cukup diusap mukanya satu kali dan tangan itu satu kali. Ulang-ulang, pertama kita baca bismillah dulu sebelum menepuk debu. Bismillah, terus nepuk debunya. Terus setelah itu kalau debunya itu masih tebal, kemudian ditiup. Lalu setelah itu usap muka, kemudian telapak tangan. Dan dalam ayat tidak disyaratkan itu sampai sikunya, namun cukup telapak tangan saja. Dan di sini kita dapat ambil pelajaran, Bapak-bapak sekalian, para jamaah sholat Jumat, bahwa untuk tayamum itu hanya dua anggota tubuh yang diusapnya, itu muka, kemudian yang kedua telapak tangan. Nah, ini bagian keringanan dari kita. Kita ngambil ini sebagai bentuk keringanan. Kalau kita lihat juga dalam hadis saking Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW mengutusnya dalam suatu urusan. Lantas ketika itu dia dalam keadaan junub, tidak dapati air. Kemudian dia saat itu memahaminya, kalau dia mandi junub itu mesti mengguyurkan air ke seluruh badan, seperti keterangan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka kalau untuk tayamum dia kira mesti mengguyurkan debu ke seluruh badan. Maka ketika itu Ammar saking tidak pahamnya, ia katakan ketika itu saya guling-guling di tanah. Saya guling-guling di tanah, akhirnya badannya itu penuh debu. Sampai dikatakan dia guling-guling itu seperti guling-gulingnya binatang. Lalu aku ceritakan ini kepada Nabi SAW, lantas Nabi berikan arahan, innama kana yakfika an taqula biyadika hakadha, cukup bagimu melakukan dengan telapak tanganmu seperti ini. Kemudian Nabi SAW menepuk tangannya ke debu itu satu kali. Kemudian Nabi SAW usap dulu tangan kirinya, ini mengusap tangan kanannya, tangan kanannya mengusap tangan kirinya, lalu beliau mengusap wajah. Maka kalau saking hadis disebut tangan dulu kemudian wajah, namun dalam ayat disebutkan wajah dulu kemudian tangan. Maka kesimpulannya berarti tidak memakai urutan kalau kita itu bertayamum. Yang jelas tayamum itu pokoknya mengusap wajah kalian telapak tangan. Dan ketika itu tidak sampai kaki,
Dan ini sudah sangat-sangat ringkas sekali yang kita lakukan. Dan tayamum ini nantinya ganti kita wudu ketika tidak dapati air. Ada yang junub butuh mandi seperti kasusnya Ammar bin Yasir tadi. Maka nanti dia diperintahkan untuk tayamum pula. Kalau tidak dapati air untuk mandi tadi. Boleh seperti itu. Namun dengan catatan jangan jadi sifatnya wong malas. Alasannya cuma karena dingin, malas untuk gunakan air, akhirnya ganti dengan tayamum, enggak boleh. Kalau airnya masih ada maka tetap menggunakan air, enggak boleh diganti tayamum. Ya di sini jadi pendukung juga bagi kita sekalian, oh ternyata syariat agama kita itu ngatur agama itu detail. Orang yang susah pun ketika tidak dapati air bisa ketika itu tayamum. Berarti ajaran Islam itu mudah sekali untuk kita jalani. Ini tinggal kita, kita mau sadar untuk beragama atau tidak. Padahal syariat-syariat, ajaran-ajaran agama kita itu ngatur mudah sekali untuk ajaran-ajaran yang ada. Wudu tidak mampu maka ganti tayamum. Mandi tidak mampu maka ganti tayamum. Sholat tidak mampu berdiri maka gantinya itu duduk. Maka sudah diajarkan pengganti-penggantinya. Jadi apapun tetap dilaksanakan. Kita tidak mampu sholat dalam keadaan sakit misalnya. Sholat dalam keadaan sakit bisanya berbaringnya sudah kita kerjakan sambil berbaring. Syariat agama kita sudah mengajarkan keringanan-keringanan seperti itu. Tinggal kita warga wara ini mau sadar ataukah tidak untuk jalani sholat. Mau sadar ataukah tidak untuk pergi ke masjid. Mau sadar ataukah tidak untuk jalani ibadah-ibadah. Kadang kita itu datang kemalasan, sholat juga enggak, ke masjid juga tidak. Mari kita perbaiki untuk ibadah kita yang ada karena syariat agama kita sudah mengajarkan keringanan-keringanan. Kalau ada kesulitan, kita ambil keringanan-keringanan. Maka tidak ada alasan lagi untuk malas ibadah. Jadi sudah kita bahas wudhu, kemudian kita lanjut mandi, kemudian kita lanjut tentang tayamum. Ini pelengkap untuk ibadah-ibadah kita yang ada. Mugi-mugi kita dapat jalankan ibadah tersebut dengan sempurna. Demikian yang kita bahas. Aku lakukan lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu wassami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban barakan fi kami yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu bi ashran. Wa qala Allah ta'ala, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك.
Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.